Saudara, lewat pantauan udara, banjir yang terjadi di Mahakam Ulu meluas hingga 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan 1 orang meninggal dunia. Dari visual udara, tampak banjir cukup parah di Mahakam Ulu kini meluas di 3 kecamatan hingga Kabupaten Kutai Barat, yakni Ujo Bilang, Datah Bilang, dan Long Iram. 1 orang, saudara, meninggal dunia terdampak banjir. Dan 3 wilayah inilah yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Terdampak banjir 10 SMP, 24 sekolah dasar, dan 42 taman kanak-kanak tidak bisa melakukan proses belajar-mengajar. Saat ini 10.000 paket bantuan secara bertahap disalurkan ke sejumlah wilayah terisolasi dan wilayah terpantau surut. Saya ralat informasi dari pagi, 1 orang meninggal. Ya, 1 orang meninggal. Yang lain tidak ada, cuma itu aja. Kerusakan rumah besarnya lagi dihitung oleh tim. Kemudian ada 10 SMP, 24 SD, dan 42 TK yang terendam dan tidak bisa beroperasi. Sementara sebentar lagi kan mau ujian ini. Ya, kami kemudian ada 3 kecamatan yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Ya.